أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصفي من خلقه وحبيبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita meneruskan lagi pengajian tafsir kita pada surah yang seterusnya, iaitu surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أن عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untuk kamulah agama kamu, dan untuk akulah agamaku. Surah Al-Kafirun adalah surah yang ke-109 daripada susunan surah-surah di dalam Al-Quranul Karim. Surah Al-Kafirun dengan maksud orang-orang kafir, iaitu Allah Subhanahu wa taala menamakan surah ini surah Al-Kafirun, iaitu dengan maksud orang-orang kafir. Dan surah Al-Kafirun ini termasuk di dalam surah-surah Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan di Mekah Al-Mukarramah sebelum daripada peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan surah Al-Kafirun disebut di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah di antara surah yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam riwayat daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surah ini bergandengan dengan surah Al-Ikhlas, iaitu surah Qul Huwallahu Ahad, di dalam dua rakaat solat subuh, iaitu solat qabliyah subuh. Maknanya mengikut riwayat Abu Hurairah, bahawa Nabi baca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas ketika sembahyang rawatib qabliyah subuh. Dan mengikut riwayat Jabir pula, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Kafirun dan surah Qul Huwallahu Ahad di dalam dua rakaat solat selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan tawaf. Sebagaimana kita sedia maklum, selepas mana seseorang itu melakukan tawaf, sunat dia semayang solat sunat tawaf. Dan mengikut riwayat Ibnu Umar, iaitu Abdullah Ibnu Umar, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca dua rakaat solat sunat sebelum subuh dan dua rakaat setelah solat maghrib sebanyak 20 kali lebih ataupun 10 kali lebih dengan bacaan surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Maksudnya tuan-tuan, surah Al-Kafirun ini kebiasaannya digandingkan bacaannya dengan surah Al-Ikhlas di dalam
bacaan solat Nabi SAW. Sebagaimana kita solat maghrib sana, imam kita pun membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Kerana dua surah ini adalah surah yang bergandengan. Surah yang bergandengan yang dibaca oleh Nabi SAW. Dan mengikut riwayat Al-Haris bin Jabalah, bahawa dia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, ajarkan kepada aku suatu surah yang mana dapat aku baca saat mana aku nak tidur." Maknanya Al-Haris ni tanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong ajar kepada saya, khabar kepada saya satu surah yang boleh saya baca sebelum saya tidur." Maka Nabi SAW menjawab, "Jika engkau akan tidur pada malam hari, maka bacalah Qul ya ayyuhal kafirun, iaitu surah Al-Kafirun ini, kerana sesungguhnya ia adalah jaminan terbebas daripada kesyirikan." Hadis ini menyatakan bahawa kelebihan yang ada pada surah Al-Kafirun. Dan di sana tuan-tuan banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menyatakan kelebihan surah Al-Kafirun. Dan surah Al-Kafirun juga termasuk di antara surah-surah zikir, surah-surah yang muawizat, yang selalu kita bacakan di dalam zikir-zikir dan juga di dalam ruqyah-ruqyah, menunjukkan bahawa surah ini mempunyai kelebihan. Surah Al-Kafirun, surah Al-Kafirun ini mempunyai asbabun nuzul, sebab kepada turunnya ayat, sebab kepada turunnya ayat. Dan surah ini merupakan suatu surah yang mana untuk menyatakan bahawa berlepas diri daripada perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, di mana surah ini memerintahkan supaya Nabi SAW untuk ikhlas di dalam mengerjakannya. Maknanya surah ini tuan-tuan, surah nak menggambarkan bahawa Rasulullah SAW berlepas diri daripada kemungkaran, daripada kemaksiatan ataupun kekafiran yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Surah ini Allah Ta'ala turunkan selepas mana kaum-kaum Quraisy cuba untuk mempengaruhi Nabi SAW. Ketika mana pada peringkat awal dakwah Nabi SAW, orang-orang Quraisy datang memujuk Nabi SAW supaya menghentikan dakwah menyebarkan ajaran agama Islam. Sehingga kan ditawarkan kepada Nabi SAW beberapa tawaran yang cukup hebat. Orang-orang Quraisy kata, "Wahai Muhammad, sekiranya kamu mahu harta, nescaya kami orang Mekah akan mengumpulkan semua harta daripada orang-orang Mekah, kami akan beri kepada kamu. Wahai Muhammad, sekiranya kamu nak perempuan yang cantik, kami akan cari perempuan yang paling cantik di Mekah ini, kami akan berikan kepada kamu. Ataupun Muhammad, kalau kamu nak jawatan, kamu nak jadi pemimpin kepada orang-orang Mekah, kami akan melantik kamu menjadi pemimpin orang-orang Mekah. Tapi dengan syarat, hendaklah kamu tinggalkan ajaran agama Islam. Tinggalkan ajaran yang telah memecah belahkan ajaran nenek moyang kita." Ini maknanya orang kafir Quraisy cuba untuk memujuk Nabi SAW. Nabi kata tidak. Nah, matlamat Nabi SAW bukan nak kepada harta, bukan nak kepada wanita, bukan nak kepada pangkat. Tetapi Nabi SAW ingin mendaulatkan, ingin memastikan bahawa manusia ini mengabdikan diri kepada Allah SWT. Jadi selepas mana Nabi menolak semua tawaran-tawaran daripada orang Mekah, maka orang Mekah pun
orang Quraisy cuba memujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyembah berhala selama satu tahun. Dia kata, wahai Muhammad, kalau gitu ginilah, mudah, kami orang Mekah kata kami akan sembah Tuhan, kami akan sembah Allah Ta'ala setahun. Kemudian lepas setahun kita sembah berhala pula setahun. Begitu maksudnya. Maknanya orang kafir Quraisy ni nak supaya setahun sembah Allah Ta'ala, setahun pula sembah berhala. Begitu. Seolah-olahnya macam hari ini juga, kalau kita nak kiaskan suasana hari ini, hari Jumaat mari masjid, hari Ahad pergi ke gereja, gitu. Nampak. Maka apabila orang Quraisy mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyembah berhala setahun, lepas tu kita sembah Allah Taala pula setahun. Maknanya atas dasar kononnya kesamarataan, atas dasar perpaduan sebagai contoh, maka tuan-tuan, mereka nak maknanya sama rata. Sembah berhala setahun, sembah Allah Ta'ala setahun. Maka tuan-tuan, rentetan daripada inilah turunnya ayat ayat surah Al-Kafirun ini. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan, kul, kul, katakanlah wahai Muhammad. Mana kul ni tak apa? Fa'lul amri, ucapan yang mana Allah Ta'ala suruh, hai Muhammad, khabar, sebutkan kepada orang kafir, sebutkan kepada orang Quraisy, ya ayuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Maksudnya tuan-tuan, di sini Allah Ta'ala sendiri yang menyuruh Nabi SAW memanggil golongan mereka ini sebagai kafir. Sebab tu ayat ni, surah ini tuan-tuan dinamakan surah Al-Kafirun, iaitu orang-orang kafir. Dan mengikut tafsir daripada yang kita baca kali ini, mengikut tafsir daripada Ibnu Katsir, ya ayyuhal kafirun itu, iaitu mencakupi seluruh orang kafir yang ada di atas muka bumi ini. Nampak. Maksudnya bila sebut ya ayyuhal kafirun, semua orang kafir, iaitu orang yang mana tidak beriman kepada Allah Ta'ala, yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya laqab ini tuan-tuan kepada semua orang-orang kafir. Tetapi yang ditujukan di dalam khitab perbicaraan ini, yang ditujukan secara khusus dalam ayat ini adalah ditujukan kepada orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy. Bila mana orang kafir Quraisy tadi ajak Nabi, beginilah wahai Muhammad, kita sembah Allah Ta'ala setahun, kita sembah berhala setahun. Gitu. Bila begitu tuan-tuan, maka turun ayat ni, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Maksudnya apa? Ini adalah satu templok, ataupun Allah Ta'ala nak menempelok orang-orang kafir untuk tentang apa, templok apa, tentang kebodohan mereka. Maknanya kebodohan mereka nak ajak Nabi sallallahu alaihi wasallam sembah berhala juga, sedangkan dia tahu bahawa nabilah, nabi orang yang nabi datang bawa Islam adalah untuk menghapuskan syirik yang berlaku di kota Mekah. Sebab itu kita ceritakan dalam tafsir surah An-Nas yang terdahulu, perkara pertama yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana peristiwa Fathul Makkah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekeliling Kaabah dan berhala-berhala yang ada di dalam Kaabah. Itu perkara yang pertama yang dibuat oleh Nabi. Hancurkan semua berhala kecuali tiga sahaja berhala yang besar. Berhala lama, berhala nenek moyang turun temurun yang belum dihancurkan lagi ketika itu, iaitu berhala Al-Lat,
Al-Uzza, Al-Manat. Ini tiga berhala besar ni. Tapi akhirnya Rasulullah menyuruh tiga orang sahabat. Yang pertama Rasulullah suruh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang kedua Sayyidina Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh panglima Khalid Al-Walid. Dan yang ketiga Rasulullah mengarahkan Al-Murirah ibnu Syu'bah untuk menghancurkan ketiga-tiga berhala. Menunjukkan di sini bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir bawa agama Islam ini untuk menghapuskan syirik, menghapuskan penyembahan berhala. Jadi mana mungkin Nabi boleh terima pelawaan orang Quraisy yang mana mengatakan mengajak Nabi supaya sembah berhala setahun, lepas tu sembah Allah Ta'ala setahun. Jadi maksud ya ayuhal kafirun tadi, iaitu wahai orang-orang kafir, Allah Ta'ala panggil orang kafir, maksud kafir ni iaitu semualah orang kafir yang berada di atas muka bumi ini. Tapi cuma bila kita baca ayat ini ditujukan khitab dia kepada orang-orang Quraisy yang cuba mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembah berhala. Dan ayat ini menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri, mana Allah Taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri daripada kekufuran agama mereka secara keseluruhannya. Apabila Allah Taala menyatakan la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Maksudnya wahai Muhammad, khabar kepada orang Quraisy, hei orang-orang kafir, sesungguhnya aku tidak sembah apa yang kamu sembah. Maksud dia apa? Yakni patung-patung berhala dan apa sahaja yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Khabar kepada dia, wahai Muhammad, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan sembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu juga bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala kata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, khabar kepada orang Quraisy, aku tidak sembah apa yang kamu sembah, dan kamu pula, kamu juga tidak sembah apa yang aku sembah. Nampak? Maksudnya apa? Maksudnya di sini iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya tuan-tuan, orang-orang kafir Quraisy ni, mereka tetap tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tetap dengan kesyirikan yang ada pada mereka. Mereka tetap kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan-tuan, kalau kita tengok istilah bahasa Arab sikit, la a'budu ma tu, kalau kita belajar bahasa Arab dengan maksud istifham apa? Istifham ni maksud persoalan. Ma tu apa? Tetapi tuan-tuan, maksud di sini ma tu bukan bermakna apa, tapi ma bermaksud man, iaitu siapa. Yani la a'budu ma ta'budun, maksudnya la a'budu man ta'budun. Sesungguhnya aku tidak sembah siapa yang kamu sembah. Nampak? Menunjukkan di sini bahawa orang kafir ni sama sekali dia tidak sembah, dia tidak akan ikut apa yang diajarkan kepada kita. Dan orang kafir sama sekali dia tidak akan redha kepada kita selagi mana kita tidak ikut dia. Sebagaimana disebut di dalam Al-Quran surah yang lain, bahawa Allah Ta'ala menyebut walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, bahawa orang Yahudi dan Nasrani sama sekali tidak akan redha kepada kamu orang Islam selama mana kamu tidak ikut dia. Kalau kita belajar lagi dalam bahasa Arab, lan di situ lan lil abad, maksudnya selama-lamanya. Maksudnya orang Yahudi dan orang Nasrani
sama sekali tak pernah redha dengan kita. Nah, dengan kita dengan orang Islam ni, selama mana kita tak ikut dia. Nah, dan kita melihat pada suasana hari ini sebagai contoh, bagaimana bangsa yang paling teruk, bangsa yang paling jahat di atas muka bumi ini adalah Yahudi. Adalah Yahudi. Kita melihat hari ini tuan-tuan, peperangan yang berlaku di Palestin, peperangan yang berlaku di Gaza, semua itu berpunca daripada kejahatan orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi yang mana mereka ini sama sekali tak pernah redha dengan orang Islam, walaupun apa jua kebaikan yang dilakukan oleh orang Islam. Tuan-tuan, kita melihat bagaimana sejarah pendudukan orang Yahudi di Palestin. Di saat semua negara tidak menerima Yahudi, kita baca sejarah tuan-tuan, Yahudi melata ke seluruh dunia, pergi ke Australia dibuang, pergi ke negara barat dibuang, diusir. Sehinggalah berapa banyak, berapa puluh-puluh tahun tuan-tuan, Yahudi melata di atas dunia, tidak ada tanah, tidak ada tempat tinggal. Mereka merempak, kemudian dihalau, diusir oleh negara-negara yang lain. Tapi mari ke bumi Palestin. Nah, mari ke bumi Palestin minta tolong. Tuan-tuan kalau baca di dalam berita-berita, nah, ataupun jurnal-jurnal, bagaimana permulaan Yahudi menduduki bumi Palestin, datang dengan kapal, bawa di kapal itu tulis banner bahawa orang Yahudi itu tulis bahawa dia telah dianiaya oleh orang-orang Rusia. Nampak? Sebab dunia tidak menerima orang Yahudi. Tuan-tuan, jadi Islam pun marilah, mari. Tak apalah, duduklah. Tetapi kita sebut bahawa orang Yahudi dan Nasrani sama sekali tidak akan redha dengan orang Islam, selama mana kita tidak ikut tunjuk ajaran dia. Maka itu yang dimaksudkan di sini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambung lagi. Wala an'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya di sini iaitu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah menyembah sembahan orang-orang kafir. Nampak. Maksud dia apa? Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan menempuh ataupun mengikut jalan-jalan orang-orang kafir. Nampak. Ini tuan-tuan, ayat ni selalu kita baca. Jadi tuan-tuan nak beri faham kepada kita, wala antum abiduna ma a'bud. Bahawa aku tidak sama sekali, tidak akan pernah, maksud sembah sini tuan-tuan, sama sekali tidak akan pernah ikut cara hidup kamu, tidak sama sekali tak akan pernah ikut ajaran kamu, sama sekali tidak akan pernah ikut telunjuk-telunjuk kamu, hai orang kafir. Itu maksudnya. Sebab tu tuan-tuan kena faham apa ayat yang kita baca. Tapi tuan-tuan, disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa pada akhir zaman, disebut dalam hadis akhir zaman bahawa umat Islam ni akan ikut orang kafir sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehinggalah mereka suruh masuk dalam lubang bewok pun bahawa orang beriman pun, orang Islam pun akan masuk juga dalam lubang bewok. Ayat ini tuan-tuan nak beri amaran kepada kita, wala antum abiduna ma a'bud, bahawa aku ni tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Maksudnya aku tak pernah nak ikut segala ajaran-ajaran kamu, segala jalan-jalan kamu, panduan-panduan kamu, kami tidak akan ikut. Sebab apa?
Sebab kami sudah ada panduan kami. Islam telah beri panduan kepada kita. Sebagaimana disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taraktum fiqad amrain lan tadillu ba'di in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Sekiranya kamu berpegang dengan keduanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Iaitu apa? Al-Quran dan sunnah pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ini tuan-tuan dua pusaka yang Allah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal kepada kita. Dan tuan-tuan dua pusaka inilah yang menjadi panduan kehidupan kita. Nah, iaitu Al-Quran. Al-Quran adalah buku manual. Al-Quran adalah kitab manual yang Allah Ta'ala berikan bersama dengan kita. Tuan-tuan muslimin muslimat sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan kita. Bila Allah Ta'ala menciptakan kita, Allah Ta'ala tidak akan membiarkan kita dalam keadaan terkontang-kanting macam tu saja. Bila Allah Ta'ala ciptakan kita, maka Allah Ta'ala berikan bersama kita buku manual, iaitu Al-Quran. Buku manual inilah yang akan ajar kepada kita bagaimana cara kita nak menjalani kehidupan di atas dunia ini, supaya kita tidak akan rosak binasa. Seumpama contoh yang mudah untuk difahami, macam kita beli kereta, tuan-tuan. Bila kita beli kereta, kita beli kereta baru, kereta Pro 2 ke Proton ke, bila kita beli kereta, mesti dia akan beri kepada kita buku manual. Buku manual dan buku servis. Walaupun hari ini, kalau orang beli kereta-kereta baru zaman ini, tuan-tuan, dia tak ada buku dah. Nampak? Kalau beli kereta-kereta dulu-dulu, ada buku. Sebab semua masuk dalam sistem belaka. Tapi walahan nak khabar, ada beri buku. Mana dalam buku itu dia khabar kepada kita bagaimana cara-cara nak guna kereta. Dia akan khabar kepada kita tempat letak minyak kat mana, tempat letak air kat mana, tempat letak minyak hitam kat mana, tempat letak minyak selendar kat mana, brek kat mana, lampu kat mana. Dia akan khabar kepada kita. Nah, bila cukup kilometer 10,000 kena servis, kena tukar minyak hitam. Maka dia kabur belaka dalam tu. Tujuan dia untuk apa? Untuk memastikan kereta kita dalam keadaan baik, dalam keadaan selamat, dalam keadaan jangka hayatnya lebih panjang dan lebih lama. Nak suruh kereta kita selamat berjalan di atas jalan raya. Tapi kalau kita kata tuan-tuan, saya tambuh ikut buku manual. Tempat letak minyak kita buah air. Tambuh bubuh minyak, minyak mahal, bubuh air dah. Nampak? Jawapan dia apa tuan-tuan? Jawapannya dok berapa lama kereta kita akan rosak. Kereta kita akan rosak, tak tahan lama. Sama juga tuan-tuan, kalau kita Allah Ta'ala beri buku manual kita Al-Quran, tetapi kita tak mahu ikut buku manual, jawapannya tuan-tuan, tidak berapa lama dia akan rosak. Manusia itu akan rosak. Maksud rosak di sini tuan-tuan, rosak hatinya, rosak jiwanya, rosak akhlaknya, apabila dia tidak mengikut buku manual yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala, iaitu Al-Quran. Itulah contoh yang paling mudah untuk kita faham betapa kepentingan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai buku panduan dalam kita menjalani kehidupan kita. Maka Allah Ta'ala menyatakan wala antum aabiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Mereka pun orang kafir, orang Quraisy pun sama juga. Bahawa mereka tidak sesekali pernah mengikut perintah-perintah Allah Ta'ala dan syariat Allah Ta'ala.
kita melihat bagaimana dalam sejarah Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan begitu ramai nabi-nabi dan rasul untuk mengajar syariat, untuk mendatangkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi sama sekali mereka tidak pernah ikut syariat. Di antaranya sebagai contoh Bani Israel, yang mana kaum Bani Israel ini di antara nabi-nabi, di antara kaum yang paling ramai diutuskan rasul. Nah, tetapi mereka tetap ingkar, kufur kepada Allah Taala, tidak mahu mengikut perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka memilih sesuatu daripada diri mereka sendiri. Maksudnya apa? Dia ikut cara dia, tak ikut cara Allah Taala. Nah, sebagaimana saya sebut tadi, tuan-tuan, yang menciptakan kita adalah Allah Taala. Maka tuan-tuan, kita kena mengikutlah cara hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Taala. Kita tak boleh ikut cara hidup kita sewenang-wenangnya mengikut hawa nafsu. Sama juga tuan-tuan, kita orang-orang yang beriman pada Allah Taala, di dalam beribadat sekalipun, sebagai contoh, di dalam beribadat sekalipun tuan-tuan, kita mesti mengikut kehendak Allah Taala dan Rasul. Saya ambil contoh tuan-tuan, hari ini berapa ramai orang yang solat, berapa ramai orang yang sembahyang, tapi tuan-tuan, sembahyang yang tidak menepati kehendak Allah Taala dan Rasul. Tuan-tuan, hari ini kita melihat ramai orang sembahyang. Tetapi tuan-tuan, adakah cara kita sembahyang ini bertepatan dengan sembahyang yang dikehendaki oleh Allah Taala dan Rasul? Saya ambil contoh tuan-tuan. Kita tengok orang kat takbir sebagai contoh. Orang kat takbir, kita tengok banyak kesan orang kat takbir. Ada akak gining, ada akak gining, ada yang akak takbir kau, Allahu Akbar, itu ada. Nah, takbir setok pun ada, Allahu Akbar, setok pun ada. Nah, takbir atromen pun ada, Allahu Akbar. Macam-macam pesan tuan-tuan. Sebab apa jadi banyak sangat bentuk eh? Adakah Nabi ajar kepada kita banyak gitu? Tak. Menunjukkan di sini bahawa kita sembahyang ni tidak, kita sembahyang ikut sedap kita. Wow. Kita sembahyang ikut sedap kita, rasa nak akak takbir gini, akak takbir gini. Nak akak takbir gini, akak takbir gini. Nak akak takbir yang macam. Hak tu bawa akak takbir tu. Tak bicara nak letak lagi. Ada letak pula, ada letak atas dada. Ada letak bawah perut. Ada letak atas perut. Ada letak belah kanan. Ada letak belah kiri. Ada letak tangan pula kat siku. Gitu tu. Kenapa? Tuan-tuan, banyak pesan. Kenapa banyak sangat gitu? Sebab apa? Sebab kita sembahyang ikut kita. Sembahyang ikut sedap. Rasa sedap nak buh tangan ke mana? Sedap buh gini. Sedap buh gini. Nampak? Itu baru akad takbir letak tangan. Hak benda ni lain lagi. Sujud kaki. Saat ni tuan-tuan, saya semayang saat ni, saya nampak ada di kalangan kita saat ni semayang kepal tangan. Kepal tangan. Ada semayang dia akad takbir. Allah. Gini. Macam nak boxing. Akad takbir nak boleh kosong mahu pesengah. Allah. Kepal tangan. Tuan-tuan, mana dalam kitab mana sebut kepal tangan? Tu kepal tangan masa akad takbir. Masa sujud pun gitu kak. Nak bangkit daripada sujud, dia kepal tangan letak atas ni. Betul ke tak betul tuan-tuan? Jawapannya tak betul. Jawapannya khilafus sunnah. Bercanggah dengan apa yang diajar oleh Allah Taala dan Rasul. Sebab apa jadi gitu?
Sebab kita semayang ikut kita. Tak semayang sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Sedangkan tuan-tuan, salat adalah ibadat daripada Allah. Maka tuan-tuan, kita kena semayang mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Batu tuan-tuan, penting kena belajar. Penting kena belajar ilmu salat secara tafsir, secara terperinci. Sebab tu tuan-tuan, kita kena tanya hari ni. Kita semayang hari ni. Nah, tuan-tuan dah termasuk saya. Nah, kita semayang hari ni tuan-tuan, ilmu semayang ni kita ambil daripada mana? Nah. Ilmu kita semayang hari ni kita ambil daripada mana? Ada orang kata dah ustaz dululah, masa budak-budak dulu, toki-toki kita ajar gitulah. Nah, ayah-ayah kita ajar gitulah. Tuan-tuan, kalau ikut tu tak lepas lagi tu. Tak lepas lagi fardu ain. Fardu ain mesti belajar secara tafsir. Secara khusus, secara detail, secara terperinci. Nampak. Sebab tu tuan-tuan penting ini. Macam saya kata tadi tuan-tuan, okey, saya beri contoh lagi untuk kita mudah faham. Ginilah. Contoh saya selalu beri contoh ini. Contohnya saya nak buat rumah tuan-tuan. Saya nak buat rumah. Kemudian saya pun beri pelan kepada tukang rumah. Saya kata, tukang, saya nak rumah gini. Saya nak rumah design dia gini. Ada petak gini, ada berapa A, atap geting gini, design dia gini. Jadi saya pun beri pada tukang. Tukang kata, okey, tak apa, saya buat. Kemudian dia, tukang pun buat rumah saya. Bila buat, rumah siap. Bila rumah siap, saya pun tengok, guna rumah tu lain daripada design saya beri. Saya kata, saya nak rumah saya design gini. Saya nak rumah saya design saya gini, saya beri dah pelan. Tapi buat apa jadi lain? Tukang kata, tak apa ustaz, rumah juga boleh juga duduk. Boleh jawab gitu tuan-tuan. Boleh jawab gitu. Kalau kita nak kata, contohlah di hari akhirat bila Allah Ta'ala tanya, dah kenapa awak semayang gini? Kenapa awak semayang takbir awak kepal tangan? Sebab apa awak semayang gitu? Boleh kita jawab, semayang juga Allah. Jawapannya kena debong atas belakang. Boleh jawab gitu? Tak boleh. Makna tu ada, kalau contoh saya kata tadi, saya tanya, Tuhan dah buat apa buat rumah dah sama macam pelang? Saya nak gini buat apa buat lain? Rasa-rasa tuan-tuan, rasa-rasa kita nak bayar dak upah. Rasa-rasa puas hati dak kita nak bayar upah kepada tukang. Biasa tabiinya ai dak puas hati ya. Saya tak mau bayar upah. Sama juga contoh tadi. Kita semayang, Allah Taala, Nabi ajar semayang lain, kita buat lain. Rasa-rasa dapat pahala dak tuan-tuan. Rasa-rasa nak wei dak pahala. Mungkinlah beri tapi sikit. Tak penuh lah. Sama juga tadi, okay, beri juga upah. Ambil dapat lah, beri upah. Tapi tak penuh lah. Sebab awak buat tak ikut spek yang saya nak. Gitu maksudnya. Jadi tuan-tuan, sebab tu kena belajar. Sebab tu tuan-tuan, kita ni rasa bila di masjid-masjid, di kuliah-kuliah, ajar fardu ain semayang. Orang kata, ustaz ni ajar bab semayang lagi. Sikit-sikit bak mayang lagi. Rupa-rupanya tuan-tuan, sebenarnya banyak lagi perkara yang kita tidak tahu. Dan di akhir ayat ini, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu dan bagi aku agama aku. Maksudnya apa? Nabi SAW berlepas diri daripada kekafiran, kekufuran orang-orang kafir ini. Mereka tetap dengan agama mereka dan kita tetap dengan agama kita. Maksudnya apa? Agama kamu punya pasal, agama saya punya pasal. Nampak? Maksudnya saya tetap dengan agama saya, iaitu agama Islam, dan lakum dinukum, kamu dengan agama kamu, iaitu kekufuran, waliyadin, dan aku dengan agama aku, iaitu agama Islam. Jadi moga-moga bermanfaat pada pertemuan kita pada malam ini. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, lemah dan kurang itu adalah kelemahan daripada diri saya sendiri. Aku luma samitum
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.